Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berjumpa di dalam renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Marilah kita mengambil sikap untuk menyiapkan hati dan pikiran kita melalui kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari 1 Tawarik 29 ayat 11. Demikian bunyinya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah pengakuan iman kepada Tuhan. Saudara-saudariku, nats ini merupakan pengakuan iman dari Raja Daud. Daud dalam perjalanan kehidupan tugas-tugasnya sebagai Raja Israel mengalami kemenangan dan keberhasilan ketika dia menghadapi musuh-musuhnya. Bahkan ia menjadi seorang raja yang amat kaya raya. Raja yang tersohor, terhormat, terpandang, dan terkenal. Namun di tengah kehebatannya, dia tidak membanggakan diri dan tidak tinggi hati. Ia sadar bahwa semua yang ada padanya berasal dari Tuhan saja. Allah itu yang berkuasa atas segalanya dan dia layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Saudara-saudaraku, nats ini diperhadapkan kepada saudara dan saya, kita semua sebagai orang percaya. Mampukah kita menyaksikan semua yang ada di dunia ini berdasarkan iman kita, di mana kita percaya kepada Tuhan seperti pernyataan iman Raja Daud ini? Inilah tantangan yang besar bagi kita. Bila kita bandingkan, saudaraku, orang Batak baik apapun agamanya, bahwa budaya itu sangat dijunjung setinggi-tingginya. Sampai hari ini, lebih penting bagi mereka disebut orang yang beradat daripada orang yang tidak beragama. Namun ternyata tidak benar seperti itu. Kita punya kesadaran dalam iman kita bahwa dialah sumber kehidupan kita, bahkan yang terselubung sekalipun. Yang pasti, saudaraku, yang ada pada diri manusia itu semua berasal dari Tuhan. Oleh karenanya, tiada kata lain selain sikap rendah hati dan bersyukur tercermin dalam kehidupan kita. Marilah, kalau ada kekayaan, kehebatan, kemampuan lebih dari orang lain, kita menyadari itu semua Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Sehingga tidak layak kita untuk tinggi hati. Bahkan selalu kita bersyukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami semua. Ajar kami Tuhan untuk mengimani bahwa apa yang Engkau berikan kepada kami ini adalah kasih karunia-Mu. Tuhan, jauhkan daripada kami sifat-sifat yang sombong, merasa lebih daripada orang lain, merasa karena kekuatan dari kami sendiri. Biarlah Tuhan kami menyadari semuanya itu adalah anugerah-Mu. Agar kami selalu bersyukur kepada-Mu dan merendahkan hati kami kepada sesama kami manusia. Bapa di surga, sebentar lagi kami mau beraktivitas. Kiranya Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, hikmat-Mu, dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama kami dengan baik. Agar kami Tuhan bersuka cita menjalani hidup kami, khususnya pada hari ini. Berkatilah semua saudara-saudara kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah Engkau selalu menyertai hidup mereka. Berkati juga Tuhan para lansia
dimanapun mereka berada pada saat ini, biarlah Engkau tetap memberikan sukacita bagi mereka. Pimpinlah gereja kami ini, Tuhan, biarlah seluruh para pelayan-Mu boleh mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Kami menyadari, Tuhan, kami manusia yang berdosa, kami mohon pengampunan-Mu, dan kiranya Engkau mengasihi kami selalu. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.